Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih teman-teman, balik lagi nih. Jadi video kali ini tuh gak mau ngasih tahu aja nih. Sebenarnya gue udah beli ini ikan lama, cuman gue baru videoin sekarang. Nah jadi ini judulnya nih bakalan gue kasih judul beli ikan baru lagi kan. Nah ini teman gue nih, udah segede gini dia. Cepet banget ya, gak cepet sih. Pokoknya udah terlihat lah perkembangan pertumbuhannya. Ini udah ada 2 kali dari pertama gue beli sih ukurannya. Nah itu tuh ikan yang baru gue beli tuh, nggak baru sih, maksudnya yang baru ada deh. Ini gue taruh sini. Jadi sebelumnya tuh gue gabungin sama ini di akuarium kecil itu, yang digabung sama Oscar 99 sama sepatu biru. Nah tapi di situ tuh dia dibully terus tuh, padahal dia di sini size nya lumayan gede loh, tapi dibully. Nah terus gue udah coba masukin ke akuarium yang atas nih, yang isinya predator-predator gue yang gede-gede. Nah itu hampir apa ya, hampir kehantem sama RTC, hampir hilang dia, hampir musnah dari dunia ini. Tau sendiri kan mulut lele. Udah langsung gue angkat kan, udah langsung gue pindah ke sini dah sama teman. Dan di sini juga akuarium udah lumayan bersih kan, udah gue sedot-sedot, gue bersihin biar lebih nyaman ikannya. Kalau dia nyaman dia sehat, kalau sehat cepet gede, amin. Oke deh teman-teman, segitu aja video dari gue. Di sini kan gue update doang ikan yang baru gue beli ini kan. Ya begitulah. Makasih udah menonton, jaga kesehatan selalu dan jangan lupa bersyukur. Makasih. Wassalamualaikum.